Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV dakwah bilingmah. Anda kembali menyaksikan tayangan program Nusya TV Sanjung Rasul. Malam hari ini kami telah berada di kediaman Ki Haji Sohib di Manunggal, Kecamatan Kelambis, Kabupaten Bangkalan dalam acara pembacaan zikir dan solawat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kediaman Ki Haji Sohib ini memang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Acara tersebut sangat meriah sekali. Serentak instrumentasi dari Jamiah Abu Mustafa Bangkalan memeriahkan acara malam hari ini dalam naungan Gema Zikir dan Solawat. Acara disaksikan dan dihadiri oleh masyarakat setempat, kemudian farsmania yang datang dari berbagai daerah. Seperti apa liputannya bersama kami dalam program Nusya TV Sanjung Rasul di Manunggal Kelambis untuk Anda. كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأمل سوء أمال كثير زاد طاعتي قليل أسبي ربي جل الله وما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله ولا إله إلا الله أنت الشفي أنت الكافي في مهمات الأمور أنت الشفي أنت الكافي في مهمات الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت ديني ونعم الوكيل حسبي ربي جل الله وما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله ولا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله أمحو يا ربي ذنوبي مثل رملي لا تعادي أمحو يا مثل رمل لا تعادي واغفو أني كل ذنبي واسفع صفح يميني واغفو أني كل ذنبي واسفع صفح يميني حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله ما تتب إيمان بسماء أمان سرت أجاك مسكن أقيدة ما تنكي طنكات sama kuat di antara hasiat kunana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah derajat engkau tambah
حبيبي عون الغريبين
alaika ya jalil qurubi, salam alaika ya khairal anani, salam alaika amal ya habibi 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 salam habibi salam alaika. Habibi, habibi salam, habibi salam alaika, habibi. Oh ya khairal anani, salam alaika, ya badrat janani, salam alaika. Habibi salam, habibi salam alaika, habibi Ahmad ya habibi, habibi habibi salam, habibi salam alaika. Sururuhu qad tawalla.
حبيبي يا حبيبي أبا الألا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم terima kasih lebih sempurna acara malam mungkin di tengah-tengah kita mau selawat Esok anda penitia kakui macaran kerdusan kakui pembangunan masjid Nurul Syadili sebada nang kecamatan Kenis malah muka masyarakat kaditok juga melok bagian di dalam badan amal jariah pembangunan masjid Nurul Syadili sehingga malah muka tadi amal jariah sampai pagi dina kiamat malah muka ikan tina serang Allah subhanahu wa ta'ala selangkung raja dan malah muka muktaah kecemperan odi kaulis saja mulai dari alam dunia alam barzah kong langkong paki nang alam akhirat amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal pemirsa Nusya TV saya telah bersama dengan Kiai Haji Sohib yang merupakan tuan rumah dalam acara malam hari ini assalamualaikum Kiai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai boleh diceritakan sedikit kepada pemirsa maksud dan tujuan acara pada malam hari ini Tujuan acara malam hari ini agar kita sama-sama mendapatkan syafaat Rasulullah. Kemudian tujuan yang kedua dengan adanya acara Habsyian Selawat Al-Habsyi ini semoga masyarakat khususnya masyarakat Desa Manunggal pada umumnya masyarakat Kabupaten Bakalan ini menjadi masyarakat yang tenang, aman dan tentram gitu dalam melaksanakan rutinitas sehari-harinya. Kemudian juga mudah-mudahan dengan selawat ini kita mendapatkan kelancaran dalam ya rizkinya, tenang keluarganya dan lain-lain sebagainya. Kemudian Kiai, apakah acara pada malam hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Habsyian di kediaman Kiai memang sudah rutinitas setiap tahun atau baru kali ini Kiai? Alhamdulillah rutinan semacam ini dengan mendapatkan restu dari guru kita Raden Kyai Haji Fakhrul Askol di tempat ini sudah merupakan rutinitas setiap tahunnya terutama dalam acara Maulid Nabi. Selain itu juga setiap tahunnya juga ada acara Habsyian juga dalam rangka imtihan gitu dalam pondok pesantren Nurul Mustofa ini. Iya. Kemudian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pembacaan zikir dan sholawat, apakah memang sudah menjadi tradisi di Manunggal sendiri atau untuk masyarakat yang mampu saja, Kiai? Alhamdulillah, sholawat Al-Habsyi ini sudah khususnya di Madura ya, di Madura ini sudah merupakan karena Magalan ini merupakan kota zikir dan sholawat dengan kota zikir dan sholawat, alhamdulillah di setiap desa kemudian ya khususnya di Desa Manunggal ini sudah memasyarakat gitu Al-Habsyi ini. Selawat Al-Habsyi ini. Semoga selawat Al-Habsyi yang semacam ini bisa berkembang di mana-mana. Alhamdulillah. Kalau dari arah pandang Kiai sendiri, mengapa sih pembacaan selawat ini penting untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan memang dengan adanya selawat ini masyarakat ini bisa ada banyak hikmah dan banyak itu menimba banyak mendapatkan rahmat dari Allah. Contohnya masyarakat ini di sekitarnya tidak ada aliran-aliran yang keras gitu. Dengan adanya selawat mungkin karena berkahnya selawat sehingga masyarakat ini menjadi masyarakat yang tenang, tentram. Yang terakhir, berikan harapan Kiai beserta keluarga setelah acara pada malam hari ini terselenggara. Ya, harapan saya dengan adanya selawat Al-Habsyi ini, saya pada khususnya, pada intinya keinginan daripada keluarga kami ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu saja. Kemudian, sebagaimana yang tadi
didoain sama para sama Raden Kiai Fahrillah Asqal. Di antaranya semoga kita hidupnya menjadi hidup yang sejahtera, diberkahi, kemudian lancar rezekinya. Ini yang memang harapan dari saya. Kemudian dipanjangkan umurnya. Banyak tadi doa-doa yang dikumandangkan oleh guru kita. Ini harapan dari kami. Dapat barokahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup Kiai, terima kasih. Sahabat Nusya, pada malam hari ini perlu diketahui bahwa majelis zikir dan selawat terselenggara di kediaman Kiai Haji Sohib yang berdampingan dengan Pondok Pesantren Nurul Mustofa Al-Ra'isiyah. Dan saya telah bersama dengan pengurus dari pondok tersebut. Dengan Mas siapa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yutriono, asli Manunggal. Mas, yang pertama yang saya tanyakan adalah apakah peringatan Maulid Nabi malam hari ini oleh Kiai Haji Sohib sekaligus juga peringatan Nabi Maulid Nabi di Pondok Pesantren Nurul Mustofa tersebut? Ya, memang peringatan Maulid Nabi ini selain juga ada ikut andil masyarakat, memang sudah menjadi agenda Pondok Pesantren. Artinya antara masyarakat dengan Pondok Pesantren sudah menjadi satu kesatuan dan dikemas dengan pembacaan Shalawat Al-Habsyi bersama Raden Kiai Fahrillah Asqal, seperti itu. Lantas bagaimana dengan partisipasi dari santri itu sendiri, Mas? Nah, untuk santri sendiri alhamdulillah partisipasinya cukup aktif, dalam artian setiap elemen dalam kegiatan ini sudah mulai dikoordinir santri sendiri. Selain masyarakat juga santri mulai ikut berpartisipasi seperti itu. Selain membaca zikir dan sholawat dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kegiatan lain yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren Nurul Mustofa Al-Ra'isiyah ini? Ya, memang dalam rangka menyambut bulan-bulan hari besar Islam seperti Maulid Nabi ini, para santri selain mempunyai kegiatan seperti ini juga kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat membawa rasa mahabbah kepada baginda, seperti pembacaan burdah dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Kemudian sejauh apa Mas kontribusi santri untuk acara malam hari ini? Nah, untuk kontribusinya sendiri memang selain dari finansial juga dari tenaga, tentunya santri juga ikut aktif dalam berpartisipasi seperti itu. Berarti memang setiap tahun Maulid Nabi dari pondok ini dengan Kiai Sohib memang selalu berbarengan ya Mas ya? Ya, setiap tahun memang bareng antara pondok, masyarakat juga sekitar-sekitarnya memang dijadikan satu seperti itu. Kemudian yang terakhir, berikan harapan Anda untuk Pondok Pesantren Nurul Mustofa Al-Ra'isiyah dan juga kepada para santri-santrinya. Ya, yang terakhir harapannya dari kami sebagai pengurus pondok, semoga dengan adanya kegiatan seperti ini juga dapat menambah rasa mahabbah, rasa kecintaan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan itu kita sebagai santri juga dengan adanya acara ini juga sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat untuk lebih giat dalam membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Yes, cukup. Baik, terima kasih. Pada malam hari ini karena majelis zikir dan sholawat terselenggara di Manunggal Klampis, saya telah bersama dengan Wakil Ketua Pengurus Far Semanya Kecamatan Klampis dengan Ustadz siapa? Guntur. Ustadz, bagaimana kontribusi Farmanya Kecamatan Klampis pada acara malam hari ini mengikuti mulai dari tadi lokasi pertama hingga lokasi terakhir di kediaman Kiai Haji Sohib ini, Ustadz? Alhamdulillah sangat antusias. Mulai dari habis maghrib sampai sekarang tetap setia. Kemudian apakah sejauh ini Farmanya Kecamatan Klampis aktif berkegiatan dan menghadiri majelis zikir dan selawat, Ustadz? Ya, alhamdulillah di setiap kecamatan kita hadir walaupun tidak begitu banyak, penting hadir. Kemudian apakah Farmanya Kecamatan Klampis aktif, kemudian banyak pesertanya, sejauh ini berapa Ustadz? Ya banyak juga Mbak, tapi sekarang sudah banyak yang berkeluarga itu. Kemudian bagaimana sih cara Ustadz selaku Wakil Ketua untuk mengajak partisipasi dari Farmanya Kecamatan Klampis supaya kegiatan-kegiatan di dalamnya bisa terlaksana? Ya, kita akan merekrut para pemuda-pemuda yang cinta Rasulullah dan mencintai Kiai Fahrillah. Kemudian yang terakhir barangkali, apa pesan Ustadz dan harapannya untuk Farmanya Kecamatan Klampis? Harapan saya untuk Farmanya Kecamatan Klampis tambah kompak dan selalu mengikuti setiap kegiatan
yang dipimpin oleh Kevahrila Askol. Berarti kalau acara-acara Hafsian di Kelampis selalu ikut serta ya Ustadz Farman di Kecamatan Kelampis? Ya Alhamdulillah selalu ikut serta. Baik, terima kasih Ustadz. Waktu sahar biatib ulhali ahli safa wabih yajudul alim بالفضل أهل الوفاء. صلوا على النبي محمد. وقت السحر بيطير بالحل أهل الصفا وبه يجود العلي بالفضل أهل الوفاء. وقت السحر بيطير والحل أهل الصفا وبيجود العلي بالفضل أهل الوفا. كم من سقير بهذا الوقت على الشفا وكم به اتصال من عبدي بالمصطفى. وكم به اتصال من عبدي بالمصطفى. وقبلته المواهب ظاهرا والخفا ونزلته لطاف بخير من لطفا. وقت السحر بيطير وقت السحر بيطير والحال أهل صفا وبيجود العلي بالفضل أهل الوفا. وقت السحر بيطير والحال أهل صفا وبيجود العلي أهل الوفاء. ترى لاهير جهيا بنرى الجوا منسيا منيرا تنجو الجوا. ترى لاهير جهيا بنرى الجوا منسيا منيرا datang pujaan hati sebagai obat diri. Waktu sahar biati waktu sahar biati mulhali ahli sofa wa biyajudul ali birfadli ahli wafa. Ya Rasulullah, Allah, ya Rasulullah.
رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله دهنا cintamu yang suci kau pancarkan nur ilahi di seluruh dunia ini ya rasul حبيب سلام عليك يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول dekat di makau lestanya sebagai umat dan Gusti Kanjeng Nabi dan ajaran epon Gusti Kanjeng Nabi. Dalam riwayat Gusti Kanjeng Nabi pektong lahir ketunya wadadil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan langsung asujud asyakkar amucing dan ajaran epon Allah. Kali dalam riwayat selain Gusti Kanjeng Nabi pektong asujud pertama kali lahir ketunya dalam keadaan sujud pertama kali lesan sekeluar dalam menalikan Gusti Kanjeng Nabi lahir ummati lahir ketunya langsung seefek keren kita sebagai umat langsung efek keren langsung yemoten lahir ketunya kita sebagai umat matur da Allah Subhanahu wa taala dalam menalikan lahir pertama kali ummati sampai Gusti Kanjeng Nabi waktu sedo cabutnya benak rasakin saking diri cinta nah dak kita sebagai umat dak matur dak malaikat Israel wahai malaikat Israel menepi sampai dekiknya budinya benak kula separuh dari rasa sakit beki dak kula tangkung rasa sakit separuh dari waktu sakaratul maut dalam menarikkan engkau listeja menabil abon dapak bektona cabut nyaba sampai pagi nang akhirat Gusti Kanjeng Nabi lok kelem masuk ada suarga molo telah umat kada masuk ada suarga sehari kita sebagai umat dalam menarikkan tempe amal dari sedajana kelakuan berdendang dunia sehari salim ya Allah ummati peselamatakin ya Allah umat kaulah sampai esare betul nang sirat dalam nalai kena ummat neter dak sirat ummati salim ya Allah selamatakin umat kau ya Allah sampai Gusti Kanjeng Nabi mana biningalin kita sebagai umat mon keker dak apoi neraka molar Gusti Kanjeng Nabi kak ditok kecintaan kau Gusti Kanjeng Nabi dak kula pelana kau lu saja sebagai umat kak ditok mana binang ate ada sama sekali rasa mahabbah umpun dah paling celaka nak kita sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi karena Gusti Kanjeng Nabi kecintaan luar biasa ada kita puktek ampun banyak puktek aku cinta nak Gustek deser belas estok paste coba umat sepikir pesra aga ongku pacra maso bolonga umat rahmat dari Gusti Allah cinta de Rasulullah bahkan Nabi ebut umat bakona ajal maut para seta
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bi ummi sayyidina Muhammad nurul ibadari huda mutammam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. قلبي يئن إلى محمد ما زل في وجهي متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لحبيب سوى محمد خير رسول نبي مكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أبنى ثم به تهيّم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا محمد منج خلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بلاد سيدنا محمد أم القرى بلد مؤمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أحيى الدرجى زمانا محمد مولى سلمه وكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي ننعم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. من
ملجأ وملجأنا محمد يوم الهوان به تحشى اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم نرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعلى السماء سما محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تصور اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والدين أدخله محمد والكفر أبطله فهدى اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا صفا صفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عين أهل الله نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى يا رفيق الرسول والصحب الكرام والصحب الكرام يا أبا يا أبا الحسن عليك السلام يا رفيق الرسول والصحب الكرام والصحب الكرام
jami'ul kauni lana habibi ya Muhammad ayya sadiqan يا صديق المقالي يا ذا المقام العالي يا صديق المقالي يا صديق المقالي يا من عبى ربي بطيب الأقالي طيب الأفعال حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمدي حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمدي حبيبي يا محمد يا صديقا Yeah.
senantiasa. Hubungan yang indah yang terjalin, hey. Antara kita satu dengan yang lain dalam satu warna yang terbikin untuk mendapat hubungan dan hubungan khairul mursalin. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada. Jayalah selalu Indonesia Raya. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada. Ajib ajib jos Indonesia Raya. La 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 Indonesia, tanah airku, tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia, senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa, agar tak ada lagi segala perpecahan. Wahai pemuda, harapan bangsa, marilah kita bangun bersama. Indonesia, Indonesia. Indonesia Raya, oh tanah airku. Indonesia Raya, oh tanah airku. Indonesia Raya, oh tanah airku. Indonesia Raya. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, Allah. Wa la ilaha illallah. Allah, ya Allah, 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 ya Allah.
Subhanallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Allah. Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah. Serentak pembacaan zikir dan solawat dalam rangka memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terselenggara dengan amat hikmat dan meriah di kediaman Ki Haji Sohib yang berdampingan dengan Pondok Pesantren Nur Mustafa Al-Raisiyah di Manunggal, Kecamatan Kelambis, Kabupaten Bangkalan. Dan tak terasa usai sudah saya menemani Anda dalam program Nusya TV Sanjung Rasul. Saya pamit undur diri, jangan lupa untuk terus support kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe semua konten Nusya TV. Saya Fitriani dari Manunggal, Kecamatan Kelambis, Kabupaten Bangkalan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah.